Mengawali berita pagi ini, saudara, akibat tergerus air banjir luapan Sungai Kemuning, lapisan aspal di Jalan Rukun Mufakat, Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru, mengelupas hingga berlubang. Sudah sekitar 4 bulan ruas jalan yang banyak dilewati mahasiswa yang berkampus di sekitar lokasi ini berlubang cukup besar. Sudah sekitar 4 bulan ruas jalan Rukun Mufakat yang ada di Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru mengelupas hingga berlubang. Menurut warga, rusaknya jalan ini akibat tergerus arus banjir luapan Sungai Kemuning 4 bulan yang lalu. Meski tidak pernah menimbulkan korban, namun lubang di jalan menurun setelah jembatan ini tetap berbahaya karena banyak pengguna jalan yang terkejut saat melintasi jalan ini. Baru ini banjir yang terakhir. Lebaran tuh mau belum puasa itu loh, Mbak. Lama sudah 4 bulan. Pas banjir itu. Iya. Belum ada orang kesini benerin udah. Sudah lah, itu sudah mau di ditandain sudah, Bu ya. Ditandain mau di sudah. Saat dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru, kerusakan Jalan Rukun Mufakat sudah masuk ke rencana paket perbaikan tahun ini. Saat ini sudah dalam tahap pengukuran awal dan finalisasi administrasi. Ini kita udah berkontrak dan udah ada pengukuran awal atau pengukuran bersama. Saat ini tahapannya sedang finalisasi MC0. Finalisasi MC0 ini antara penyedia dan konsultan dan kami pemilik pekerjaan itu menyepakati kondisi awal sebelum memulai pekerjaan. Pihaknya juga menjelaskan perbaikan jalan ini termasuk prioritas ditargetkan akan mulai dikerjakan bulan Juli mendatang, mengingat lalu lintas di ruas jalan Rukun Mufakat yang cukup padat dan banyak digunakan mahasiswa yang berkampus di sekitar lokasi. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.